lupa subscribe guys. Subscribe channel mana bro? Channel Moto One. Alright. Moto One. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang semua ke channel Moto One. Apa kabar? Saya doakan anda semua berada dalam keadaan baik-baik dan selamat, sehat, sejahtera untuk semua. Okay guys, hari ini saya nak ke auto show di Tunjung. Saya tak ingat dah apa nama benda auto show tu, tapi jam 5 nanti ada peraduan ataupun pertandingan lah, pertandingan motor cantik, pertandingan exhaust bingit, entah apa dah, exhaust bising ke apa. Pertandingan macam-macam lah ada. Nanti kita tengok. Saya pun tak pernah sampai lagi ke tempat tu. Memang lalu, tapi tak pernah orang kata apa, berhentilah kat kawasan tersebut. Jadi kita tengok kejap lagi. Saya on the way ke sana. Dan kita akan berhenti di Bike Empire. Berhenti kejap, relax-relax kejap. Sebab ada beberapa kawan-kawan kat sana, nak RV kat sana lah. Kita kira berhenti kat situ, kumpul ramai-ramai kat situ. Dan kita akan bergerak ke auto show di Tunjung. So guys, kita akan sambung bila kita dah sampai ke Bike Empire. Alright. Apakah itu si motor Sam? Mana motor tanding? Oh, inilah dia persediaan. Persediaan daripada Bike Empire Team. Pasukan apa ni? Bike Empire. Bike Empire, Team Bike Empire. Ini semua Team Bike Empire tu. Team Bike Empire. Kita nak menuju ke auto show. Ini pasukan daripada Bike Empire.
Okey, kita dah sampai ke Carnival. Apa nama benda ni? Carnival Kesihatan JPN ya. So, ini adalah motor-motor yang akan dipertandingkan. Ini bos kita daripada Bike Empire dengan Suzuki GX XR 650. Aimi, kita dengan adik Aimi kita. Okay, terima kasih adik Aimi sebab tegur. Okay, so ini Carnival Jaya Hidup Sehat. Okay, so sekejap lagi abang ke jamming sekejap lagi? Tak, saya nyanyi Intifada. Saya ni semualah. So ni motor daripada Bike Empire. Bersyarapan. Beli satu je. Aku abang marah hilang. Betul. Jom. Bikin tempat. Rumah bikin juga empat gitu. Ya, tadi sini dah habis lah. Di sini. Problem je. Ya, apa yang best? Kamu ambil sama. Asam. Okey. Okey, alhamdulillah semua dah selesai kan. Carnival Jaya Hidup Sehat tadi. So, boleh balik. Sedikitlah tentang kerajaan pada hari ini. Kita, saya nak ucapkan tahniahlah kepada kerajaan baru. Tahniah kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana menjadi Perdana Menteri yang ke-8 Malaysia. So kita harapkan, saya harapkan dan saya yakin semua rakyat Malaysia harapkan agar Tan Sri Muhyiddin dapat membentuk satu kabinet yang lebih bijak, yang lebih baik, yang bekerja untuk rakyat, yang memikirkan hal-hal rakyat, yang menjaga agama Islam sebagai agama ke negara dan juga menjaga majoriti rakyat, minoriti rakyat, semua kaum. Kita nak ekonomi kita lebih baik pada masa akan datang. Jadi kita move on lah. Berhentilah kita berpolitik-politik yang bagi saya sebenarnya meletihkan, merugikan semuanya. Dan untuk orang marhan macam kita ni kan, kita teruskanlah kehidupan kita dengan aman. Tak perlu memberontak, tak perlu tidur atas jalan macam orang-orang dulu. Kita zaman ni lebih bijak, lebih bijak. So, jomlah jadi bijak, kita berubah. Kita tak mau lagi meniarap atas jalan, berguling atas jalan. Tak best, panas tak ni. That's right, baby.